next battle is gonna be bloody. Halo YouTube, kembali lagi bersama Ade Slam Gamer. Okay, kali ini gue bermain game Blood Angel. So, yep, kita udah ada di dalam gamenya. Dan ini adalah karakter dari game Blood Angel. Oke, sebelumnya kita ganti nama dulu ya. Seperti biasa, namanya adalah ADX, guys. Your heart is in my sight. Oke, di sini ada dua karakter, yaitu karakter cowok dan cewek. Nah, bisa kita lihat juga lumayan banyak ada kostumisasi, guys. Mulai dari rambut, warna kulit, outfit. Oke, ini menurut gua cukup keren. Yep guys, udah cukup. Mari kita mulai gamenya dengan memulai tutorial ya guys. Oke. Okay. Wow, itu menurut gua keren ya. Mission assistant connected. This is Laura. Get ready for your first. Select your usual control mode. Oke, Laura. Yang klasik mungkin. Oke, kita pilih yang klasik ya. With both hands, your left hand controls movement. Swipe the left side of the screen to control your movement and enter the target area. Seperti biasa, dialog di sebelah. Sorry guys, maksud gua analog. Sebelah kiri dan swipe up. Nice. Now let's try out auto fire. Wow. Sini ada auto fire guys, menurut gua aja. Mungkin bisa dinonaktifkan aja ya. Karena tidak terlalu akurat juga untuk auto fire. Kita pakai yang manual aja. Oke, sorry buat kalian nih. Mungkin gameplaynya masih agak kaku. Oh. Oke. Jadi yang unik dari game ini adalah kita bisa melakukan dancing untuk merestore lagi darah kita guys ya. Jadi dengan melakukan dancing itu darah kita akan full lagi. Wow, unik banget. Oke, di sini ada AWM. Kita akan coba AWM-nya guys. Enak banget nih. Mantap. Headshot, nice. Okay, jadi di kali ini kita bakal nyobain di TDM-nya langsung. BTW tadi pas mulai agak lama ya dari pemain, mungkin karena game baru juga. Jadi buat kalian buruan dulu langsung di Google Play Store guys ya, gratis. Okay. Triple kill. Gue emang belum terbiasa sama reloadnya guys, sering salah pencet sama yang ganti senjata. Kadang-kadang gue ganti senjata padahal niatnya emang reload doang. Nice. Oh. Aw, reloadnya kelamaan cuy. Jadi untuk gameplaynya lumayan keren. Ya btw ini mungkin versi mobilenya X-Shot, mungkin kalian main game itu. Wow, lumayan sulit juga untuk jarak jauhnya guys ya. Nah di sini gua melakukan dancing karena darahnya low banget. Saran gua kalau mau melakukan dancing sih kita harus nge-camp dulu ya, jadi camper, karena bahaya cuy, kita bisa dibunuh juga oleh musuh. Nice,
Triple kill, bro. Oh iya, betul, untuk skin senjata yang gue pakai sekarang ini adalah skin trial yang kasih langsung. Skinnya lumayan keren, cuy. Makanya kalian buruan download yuk. Link download udah gue cantumin di deskripsi. Bisa kalian cek langsung, guys ya. Wow, sini gue dibunuh oleh musuh. Oke, revenge ya, ternyata itu yang tadi membunuh gua. Nice. Mau lari kemana lu? Nah lu. Ah, wow, panik. Ah, ya kan. Intinya kok main game, jangan panik, guys. Stay calm, keep calm. Pokoknya jangan panik ya. Kita memerlukan poin sebanyak 50 untuk memenangkannya. Poin di sini udah sedikit lagi menuju kemenangan, guys. Kita bantai di sini ya. Oke, akhirnya kita menangkan pertandingan. Nice, main keren sih animasinya ini. Oke, jadi seperti biasa kita MVP dengan berapa kill tadi ya? 18 mungkin. Oke, jadi buat kalian yang belum download gamenya, langsung kalian bisa download di Play Store, guys. Thank you for watching. Have a good day.